sore ini mengajak musyawarah, meminta bantuan para yai, para masyayikh, para pemuka agama, terutama organisasi Islam untuk membantu pemerintah Kota Blitar dan juga jajaran Satgas dalam rangka pencegahan terjadinya penularan COVID-19 dan juga hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19 di Kota Blitar. Karena dengan peran Pak Yai, para pengurus agama ormas Islam ini, insya Allah pelaksanaan penanggulangan COVID-19 ini akan lebih berhasil. Karena bagian masyarakat Kota Blitar itu sebagian besar adalah warga muslim, jamaah, dan umat dari para yai, para masyayikh tersebut.